see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Dewi's Pod Karawang. Di video kali ini gue mau nge-quick review raket Ionic lagi. Dan ini adalah Voltrik 80 yang turut serta membantu Datuk Lee Chong Wei menjuarai All England Open 2010 silam. Oke guys, seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel Dewi's Pod Karawang. Dan untuk kalian yang kebetulan baru mampir atau mungkin udah sering nonton tapi nggak subscribe, silahkan subscribe dan centang loncengnya terlebih dahulu untuk terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu harga dan spesifikasi. Untuk sekarang harganya di angka 2,6 juta dan hanya mendapatkan tas 1R. Menurut saya harganya tergolong murah karena mengingat stok tergolong sangat minim di pasaran dan merupakan salah satu raket legenda bulu tangkis dunia. Dengan harga di atas 2 juta sudah pasti material dan teknologi yang ditawarkan bukan kaleng-kaleng pada masanya. Dan tentunya raket ini dibuat di Jepang dengan material unggulan yang digunakan seperti high modulus graphite dengan teknologi struktur nanoframe. Karena ini seri Voltrik, tentu saja karakter raket ini adalah raket head happy balance atau raket dengan konsep power. Dan setelah ditimbang, benar saja raket ini memiliki berat 90 gram dengan balance extra head happy 302 mm. Sehingga menghasilkan swing weight yang berat juga di angka 91,5 kg. Lanjut ke segmen desain dan teknologi. Dari bawah, seperti Ionic Jepang lainnya, menggunakan desain endcap dengan warna hijau dengan logo YY dan tulisan Japan berwarna putih. Untuk finishingnya, raket ini dibalut dengan warna dominan putih dan hitam glossy dengan motif shape stripping dengan paduan batik berwarna emas. Untuk handle gripnya sendiri berukuran G5 dengan panjang kurang lebih 21 cm. Dan untuk coilnya berbentuk piramid segi 8 dengan satu garis vertikal di masing-masing sudut. Teknologinya sendiri yaitu CS cap atau control support cap. Lanjut ke bagian shape, sudah menggunakan model slim shape di mana hanya berdiameter 6,8. Dari catnya, paduan warna putih hitam metalik dengan strippingnya sendiri terlihat sangat kalem. Lanjut ke T-join, pada bagian ini menggunakan built-in T-join dengan material tungsten. Lanjut bagian paling utama raket ini, pada bentuk framenya menggunakan desain aero box frame dengan aerodinamis hanya setengah sampai grommet ke 17 dari bawah. Terlihat di sini aeroframe-nya lebih dominan yang hampir 60% dari bawah dan 40%-nya box frame di atas. Sedikit informasi, kombinasi aerobox ini memberikan feel pukulan yang lebih solid dengan swing yang lebih ringan. Untuk teknologi pada framenya sendiri ada teknologi 3 vortex system di mana kombinasi berat pada frame sangat maksimal dengan menyimpan bagian lentur di tengah-tengah frame sehingga dapat memaksimalkan daya pegas tanpa mengorbankan kecepatan dan kontrol raket ini dan dimaksimalkan oleh teknologi isometrik yang dapat memperbesar area sweet spot pada raket ini.
Penggunaan jumlah grommetnya sudah dimaksimalkan dengan hollow grommet dan jumlahnya sendiri ada 76 holes. Sangat disayangkan, sekelas raket 2 juta belum mendapatkan teknologi seperti rotational generator system dan NMD. Atau mungkin teknologi tersebut belum dikembangkan pada zamannya. Ya, mungkin seperti itu fakta nyata tentang raket legenda yang satu ini. Di akhir video, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Bye-bye.